jangan sampai kecewa karena hari ini, abis ini bakal ada giveaway pengundian tanpa ditelepon untuk 10 pemenang dapetin 20.000 voucher. Voucher 20.000 ya, voucher. Ini best of 3 ya, jadi ada 3 map. Iya, BO3 ini. Kalau misalkan 2 map di awal udah menang, Jekowo Sapa atau VNG, ya berarti mereka yang jadi juaranya gitu. Wan, suara YouTube-nya masih ada nih. Lempar lagi. Declin sekarang. Oh tadi mungkin Declin belum sempat main, sekarang baru bisa main ya. Baik banget, kacong langsung spam ke arah bar bawah di mana ada Declin yang harus tewas. Sekarang ada Vers ya. Dia coba dari double door. Coba nahan di sini. Strateginya Jika Osaf masih main dalam sih. Dalam banget. Dia nggak main setengah untuk nge-pressing, tapi dia lebih narik mundur ke arah belakang. Kalau ngeliat main dalam gini tuh inget sama RRQ yang di H4 anjir. Gimana mereka tuh ngejebolin merahnya ini. Bisa ya, bisa begitu loh sumpah. Di spam bom gitu. Tapi pasti udah banyak tim yang ngikutin cara dia. Iya, udah pasang lah. Oke. Oke. Bots. Jalan lagi bots. Link giveaway-nya error katanya. Link giveaway-nya error. Link coba. Giveaway-nya error. Coba nanti dicek ya. Kita bakal diperbaiki. Dan tadi ada bots yang coba mau. Dan pakai bots keluar di sana saat terjadi fight. Sayang sekali. Kerugian bagi tim VNG di mana bots. Betul. DC ya dia. Betul. Mau nggak mau harus tetap dilanjut ya. Karena ya, udah ada skill. Padahal lagi fighting loh. Tiba-tiba keluar. Sayang banget bots. Boots. Boots. Tapi sini Monches pinter banget. Tapi Jika Osaf udah tahu. Udah tahu Jika Osaf. Dia ngasih nge-plan doang, kasih plan aja udah. Iya. Tunggu planting baru dikepung ya. Bomb has been planted. Dor. Kena hit tadi kayaknya. Lihat, gue bingung dah pemain pro tuh kalau nge-decoy itu cepet banget ya. Oh baik banget. Badannya nggak sempet ketembak orang jadinya gitu. Cuma ngintip doang. Itu jari jemarinya udah hebat. Iya betul. Dan kayal aja asik. Tadi baru 1-0 untuk Jika Osaf ya. Jadi 1-0. Tolong itunya tolong Rewan. Teksnya Wan. Biar gue juga nggak lupa. Takutnya ntar gue lupa juga. Jika Osaf 1, VNG 0. Duh langsung aja di situ ada Oscar. Ngebunuh Wardana langsung. Boleh masuk. Diingetin ya Jika Osaf udah dapet 1 nih. Iya ini 1-0 Korea. Untuk Jika Osaf masih diungguli. Soalnya gue takut lupa doang. Mulai lagi masuk sini Oscar bergerak daerah arena. Vers masih menahan-nahan di double door. Dan kayaknya para pemain dari professional VNG juga belum masuk ke daerah mana-mana. Oscar masih bertahan di arena. Coba-coba lihat kondisinya sekarang mulai masuk ke JP. Mulai masuk nampaknya di daerah side B. Akan mulai pertempuran. Itu dan di B juga udah mulai terjadi fight kayaknya. Oh dapat kill satu dari Klein. Sekarang pakai double Chris dia tapi dibalas. Banget. Oscar yang tewas. Baik banget. Susah kan emang kan. PES90 berhadapan dengan Chris itu susah kalau udah zaman sekarang. Langsung aja dari bots dan juga Monches. Satu sama sekarang skornya VNG dan juga Jika Osaf. Perwakilan dari daerah barat dan juga timur. Satu dari Pontianak, satu dari Medan. Horas bah. Iya. Horas. Oh. Lagi. Nice, kena bomb. Lagi. Kira 3 kali sih. 3 kali dapet piring. Kalau 3 kali mati sih, fix. Dapet piring lo. Enggak sih, tadi kan dia bisa ngindar juga. Masih jauh ya? Kacong, ayo kacong. Bukan kacang ya. Kacang bikin lapar ya, Daya. Kacong, ups. Nyaris juga. Kacong sih daripada kacong menurut gua. Kecong. Kalau kacong takutnya orang banyak yang melesetin, jadi katanya gagal kacong. Langsung aja Secret ngebunuh kacong dari merah dan dia udah mulai masuk ke arah side A di sini Secret bersama dengan 3 orang pemain lainnya. Geser langsung ya kita. Baik banget bot nge-spam. Wardana juga berhasil dapat 1 kill spam. Kita lihat di sini Vers. 3-4 loh, sulit juga. Oh, kena hit juga di sini. Baik banget, tapi langsung aja di situ ada Mr. Dedek. Backup dan 1-1 sekarang Oscar yang menutup pertandingan. 2-1 sekarang skornya. Iya, 2-1 skornya. VNG masih cukup kuat di sini di Centrum ini. Meskipun mainnya dari Jika Osaf main di dalam, tapi masih bisa dieksploitasi ternyata. Bisa dieksploitasi karena pemain VNG tadi seperti meniru, bukannya meniru sih. Karena ini memang sekarang gaya permainan dari Thailand, Indo, semua kayak gitu. Jadi
dia nge-spam di pintu merah, itu manfaatin peluang dari situ bisa langsung ke jebol juga. Nah itu dia, sekarang udah mulai kayak gitu strateginya semua rata-rata. Seperti yang dilakukan RRQ di PBIC kemarin lah. Udah hampir semua sekarang, tim-tim dari Thailand juga gue perhatiin kayak gitu caranya. PNG dapat lagi kan. Secret, baik banget, dua pemain udah tewas dari JKOSAF. Sekarang mereka udah mulai masuk secara rapi ke arah barat atas dan mereka akan mungkin menuju merah. Oscar menurut gue gak bakal masuk, tapi dia nge-hold di mid. Pasti di area dia nge-hold. Fun, sayang banget di situ, tapi ada Fast, berhasil ngebunuh satu. Declan berhasil ngebunuh lagi. Tapi sekarang Declan udah mulai ada di side, baik sekali di antisipasi. Tapi sayang, di sana ada Bos. Sayang banget dari Bots yang dari missnya Vers. Banyak. Yap, Vers terlihat bingung kayaknya. Bots missnya banyak. Tadi sebenarnya si Vers ini di kondisi yang gak enak banget, kanan kiri di input. Tapi untungnya dia bisa bertahan dan juga tadi Bots sayang banget miss banyak tembakannya. Nah, ya, spot mending di sini ditahan aja, jangan sampai dia terkena mati karena sayang sekali kalau membuang nyawa. Bener. Tadi juga Oscar walaupun HP tinggal 10 dia berani diri ya karena untung-untungan aja sih. HP udah dikit tanggung kalau enggak di fight. Bomb has been planted. Baik, ya, bagus banget dari Vers. Yang gampang emang kalau tadi gitu. Yang salah sih kalau enggak salah dari si Bots ya. Bots tuh kelihatan bingung masuk dari sama Bots. Si Vers, dia malah mutar ke belakang kayaknya kepencet FC. Tadi Bots enggak kena, tembakannya emang bener enggak kena. Miss jadi dia. Terus kayak dilewatin gitu kan sama si Vers dan akhirnya Vers yang ngelakuin kill terhadap Bots. Dua sama emang. Sekarang skornya. Boleh masuk lagi. Spamnya keluar dari itu map. Kemarin, ya. Spamnya keluar dari map. Spamnya keluar dari map anjir. Ya. Bisa gitu-gitu. Bahaya juga loh. Nyasar itu spamnya. Keluar dari map. Bahaya lagi. Sayang banget sih ngebuang granat kayak gitu. Bener. Enggak, siapa tahu itu smoke. Bukan granat. Kita gak tahu kan? Iya, kita gak tahu sih. Vers. Ayo, lempar lagi. Nah ini VNG. Cypress. Pro dari Oscar. Karena Oscar pakai Chris lagi ya, tadi pakai PS90. Kalau ditarik mundur sama anak-anak di Kaosaf, mereka masuk. Tapi Oscar barengan sama Secret. Oh nampaknya Declan dan juga Secret yang berhasil ngebunuh 2 pemain dari Kaosaf. Sekarang 2 melawan 2. 2 melawan 5, sorry. Agak bahaya sih. Jika Osaf Evo Ovigats. Ini Ovigats ini kalau kalian mau tahu ada Black Mass sebenarnya. Nama-nama anak tim-tim dari Black Mass, Clan Black Mass. Oh, hati-hati. PRFS profesional bergeser udah mulai di plan di B. Harusnya di plan sih. Tapi pinter banget sih tadi cara mainnya. Mereka nyulik-nyuliknya pinter sih. Ya, tapi sayang banget dia keculik. 2 pemain Secret dan juga Oscar. Tapi dibalas sama Monches. Tapi langsung semua rata. Double kill dari Monches. Ya, dari tadi siapa yang diem di itu ya? Di berbawah ya? Declan. Declan. Ngapain kita ngeliatin Teronya? Ngeliatin CT-nya tadi mah. Mulai lagi sekarang. Vers 3-2 sekarang skornya, bukan 3-1, 3-2. Bukan 3-1 ya, karena ada, tadi ada 1. Ini nggak ada itu ya, teksnya. Spam kayaknya tadi, karena JP, deres banget. Dan ini Bots bakal siap-siap untuk masuk ketika mungkin adanya spam atau info dari temennya bahwa itu hit. Dia bakal masuk. Awas. Yep, nunggu lagi sekarang. Wan bisa tolong ditulis nggak Wan yang itunya Wan? Kalau nggak ada dihilangin aja Wan. Kalau nggak ada yang bantuin auto text. Baik banget satu. Kita lihat loncat sekarang Vers berhasil dapat satu lagi di sini. JKOSAF sudah membunuh 2 pemain dari tim profesional VNG Cypress. Yep. Dan sekarang formasi agak gagal kalau menurut gue di sini strateginya dari tim profesional VNG. Dan kita lihat Secret udah mulai kelihatan, tapi Wardana berbarengan dengan Mr. Dede berhasil ngebunuh 2 pemain lagi dari tim profesional VNG. Hanya misalkan Monches di sini. Kayaknya situasi mulai dikepung Monches, satu orang udah kelihatan sih di sini dari Wardana kayaknya. Di arah JP. Pasti bakal dikepung. Udah terkepung sih pokoknya, udah pojok nah, baik banget dari juga. Revan ternyata menutup dan di bom, terus di press 2. Gak bisa juga, udah kasihan sama juga. Skornya. Tapi right, menurut gue VNG udah untung banget ketika dia dapat sampai 3 poin. Di Tero ya, map Sandstorm, untung banget. Untung banget. Tapi di sini JKOSAF punya keuntungan loh, dia bisa ngelain JF di... Nggak ngaruh. Sensom. Nggak ngaruh. Kalau emang VNG sih bisa nyuri 3 poin dia, untung. Gitu. Strateginya dia bagus juga. Udah untung banget. 3 poin masuk tuh. Masuk. Cepet. Masuk ya, mereka, udah. Mereka bakal ke B sih di sini. Udah mulai kedenger stepping di B-nya udah jauh. Pasti udah tahu. Banyak dan ada spam. Ditahan pakai pergerakan dari Vers. Satu orang udah mulai masuk. Di sini bakal fighting.
3 lawan 1 dari arah B, tapi Revan berhasil membunuh C5. Di sana juga ada Kacong berhasil membunuh, tapi ada Declin membalas dengan granat. Harus tewas Revan di side B. Kok anehnya enggak ada spam ke B jauh ya? Rada aneh sih kalau enggak ada spam ke B jauh. Biasanya kalau nge-press B semua ada yang spam ke B jauh juga. Kita lihat sekarang Monces itu. Barengan dengan temannya, sekarang Monces melihat situasi di arah jamban ya mungkin, atau pos polisi di situ. Mini pos ya. Ya dibilangnya jamban kalau kata anak-anak lama mah. Mending kita sebutnya mini pos ya. Iya, mini pos. Lebih enak didengar. Iya. Oke, okay, first bakal lihat kita. Oh, sayang banget cuma diintip-intip dikit aja. Mbam. Sama Oscar ada dua pemain dua, di dalam sini, bahaya dua. Sih. Kalau sampai Oscar dua. Bisa ngebunuh dua-duanya, bots berhasil ngebunuh. Ini situasi udah mulai kesetrum. Yes. Sayang banget sekali. Gagal strategi dari JK Osaf mungkin. Asli. Dan ini bakal di-lock sih. Di sini Oscar bakal planting. Satu Monches enggak kelihatan di sini posisinya. Ya ampun. Oh, miss. Oh, baik banget dari Monches. Baik banget. Itu tadi salahnya Vers sama Wardana. Kelamaan mungkin di dalam tikus gue. Yang sama. Bossnya juga berhasil nyulik. Dan akhirnya bisa untuk dikuasai dan dikepung posisi dari para anak-anak JK Osaf di sini. Benar. Bahaya banget gue. Jadi dibalikin keadaannya, yang tadinya Vers itu enak spotnya, justru dia jadi kayak dikepung sama anak-anak dari VNG. Pinter banget sih dari VNG ya strateginya. Ini makanya gue bilang ini udah keuntungan sih, udah 4-3 sekarang skornya. Udah untung banget. Buat PNG sebenarnya. Pasukan CS. Dapat sih gue rasa nih poin sekarang, dapat lagi nih PNG. Sabar banget sih strategi dari VNG ini. Iya, ini dia main dalam. Orang, kalau kalian tuh mau lihat orang main dalam apa enggak itu gampang. Tinggal lihat dari arena clear udah berarti dia main dalam. Kalau di mid di arena itu enggak ada orang, di bar bawah itu enggak ada orang berarti main dalam. Itu main dalam. Tapi kalau di mid, tapi bisa juga kalau main setengah. Nih tinggal lihat arena sini aja. Main setengah itu bisa juga. Oh, dan langsung aja Revan double kill. Kacong juga berhasil ngebunuh. Dan sekarang cuma ada dua di sini, bots dan juga Monches. Kayaknya tuh coba strategi yang sama dari Benji mungkin dan gagal di sini. Nice banget team wipe. 4 sama sekarang skornya. 4 sama sekarang skornya. Riskan juga sih untuk JK Osaf, tapi ini base of 3. Mereka masih bisa untuk nge-fighting kalau menurut gua. Mungkin ini map andalannya JK Osaf kali ya. Tapi kalau mereka sampai kalah di sini sama VG tuh udah problem banget sih. Tapi kayak di sini bakal main setengah. Vers udah mulai main cepet di sini. Dia udah mulai ada di barat atas. Dia mau kasih kejutan. Yep. Dia bakal nge-surprise dan Oscar berhasil yang bunuh. Revan di sini double kill, berhasil membackstep dua pemain dari tim VNG, tapi di sana sedang fighting di arah side B. Dua orang udah tewas dari JK Osaf, yaitu Revan dan juga Kacong. Tapi di sini masih ada Declin dan juga Oscar. Kenapa kameranya diem aja di Monches? Kok diem aja ya kameranya? Nah, akhirnya bergerak juga. Declin sekarang. Kita lihat. Tadi fighting di B kalau menurut gua. Dan Oscar udah kena hit parah. Oke, baik banget dari Mr. Dede. Baik banget di sini Declin. Declin di sini harus waspada di sini. Dan ditutup oleh JK Osaf dengan skor 5-4 ya. Betul, 5-4. Cuma beda satu dari tim. Gua rasa ini udah untung bisa di itu, di start. Gak ada ya? Lagi keluar ya, Kiki. Lagi keluar. Oke, dan 5-4 skornya dari tim JK Osaf. Iya, betul. Di sini bakal change side. Ini baru ronde pertama, emang cukup lama juga dari JK Osaf ya. Bener. Sama VNG. Bener, 5-4 skornya. Tapi udah keuntungan tentunya buat VNG menurut gue. Kalau dapet 4 poin itu udah untung banget. Sekarang di change side, ini udah gampang lah. Gak begitu sulit buat ini VNG. Ini harus hati-hati juga yang di komen kalau sampai... Kenapa? Ada yang share-share link selain dari channel Garena. Kita, itu hati-hati bisa juga PC-nya. Pokoknya kalau yang ngasih itu cuma Garena.id. Di deskripsi, kalau kalian mau percaya, kalian harus lihat di deskripsi. Itu ada link untuk pendaftaran giveaway, masih belum tapi kayaknya udah ditutup sih untuk yang 20.000 voucher. Masih ada kesempatan untuk yang 50.000 voucher PB. Okay. Itu masih ada kesempatan, jadi daftarkan diri kamu sekarang juga. Yoi. Nah, dilempar lagi first spam. Masuk. Nah, ini VNG main biasa ya. VNG main biasa, dia gak main dalam. Dia cukup pede dengan skill masing-masing pemainnya. Bapak-bapak dapat lagi Monches. Mr. Dede udah tewas dari Monches dengan spam granat yang mungkin cukup efektif.
Italo Vers sekarang sangat berhati-hati. Mengintip sedikit, tapi apa yang dilakukan oleh Vers salah banget. Dia malah menengok ke kanan ketika mengetahui musuhnya ada di kiri. Padahal dia udah ngeliat loh. Itu sayang banget loh. Ih, kena hit terus Declan. Jangan dimuncul-muncul dulu terus, sayang banget. Gara lu. Body press, baik banget Declan. Tapi dia ngorbanin satu nyawa sih. Sayang. Emang itu sengaja. Emang sengaja temennya masuk dari daerah. Bagus banget tadi sebenarnya dari Wardana. Coba dia maju, jangan dia stay di sini. Oh, kena hit dia, baik dan banget Moses. Dari tim. Ah, kacong. VNG dan kacong ya? Kacong. Kacong. Kacong dan tewas aja dari Oscar ya nampaknya. Betul. Nah, VNG ini main biasa kan. Secret, dia gak main dalam kan. Di bar bawah isi, bar atas isi, mid isi, di JP juga diisi. Nah, ini mereka artinya kalau tim yang bisa ngeluarin formasi kayak gini, milih formasi kayak gini, mereka pede juga sama skill masing-masing saat ngadu aim gitu. Itu berarti mereka pede di sini. Dan kembali kita lihat di sini Revan. Bersama dengan si ada Secret di sini ya. Baik banget lagi Oscar. Pabomnya Mister DD dua kali. Tewas dengan granat yang sama. Dan kita lihat Secret berhasil jump shot terhadap Vers. Di arah beratas di jembatannya. Declan hold dulu. Baik sekali, sayang tapi dua ngapain munculin dibalas dulu. Lagi sama bots. Dan sekarang dua melawan dua. Kurang cepat botsnya atau Declan-nya tadi yang Declan-nya agak terlalu kelihatan badannya. Harusnya tadi tuh terlalu nunggu bots masuk dulu. Baru dia masuk. Kenapa ini mereka gak kebi? Kacong. Kacong kan bener ya? Iya kacong. Wah kelihatan. Tewas lagi. Sayang banget dari bots. Dan 2-0. Triple kill dari bots. Ini gue bilang VNG tuh udah untung banget. Tadi dapat 4 poin tuh udah untung banget buat dia. Udah enak banget sih dia. Udah lepas mainnya pasti. Ngohol terus mainnya juga gak ada beban, gak ada tekanan juga. Tapi bahkan di sini kenapa VNG berani nyoba formasi kayak gini? Karena mereka dapat 4 poin dan juga mereka lagi apa ya sayangnya, unggul gitu. Dan Kacong bersama dengan Mr. Deddy berhasil membunuh 2 pemain dari tim VNG. Sekarang kita lihat di sini Declan akan berduel dengan Revan. Mencoba granat dilempar saja masuk, di push mundur dari Declan, dikejar oleh Revan, tapi tidak terjadi kill. Yap, Declan ini sangat lincah ya. Baik sekali, ada bot membackup Declan. Berhasil dia ngebunuh satu yaitu Wardana, tapi dibalas lagi oleh Mr. Deddy. Moncez yang harus sewa saat ini. Dan sekarang posisinya side B udah dikuasain sama anak-anak JK Osaf. Ya tinggal nge-plan, udah di-plan juga. Dan baca dari bot dan juga Declan sini. Masih kita antisipasi sekarang duel antara Declan dan juga Mr. Dede. P90 lawan SC di sini. Di defuse cepet banget. Emang gak bisa berbuat banyak ketika lo berhadapan dengan submachine gun di jarak dekat. Dan itu udah sekarang, susah. Emang SC agak susah sih kalau untuk jarak dekat. Jarak dekat tuh enggak agak ribet banget. Bener. Beda dengan AUK yang stabil ya. Kalau AUK stabil, jarak dekat, middle, jauh. Itu tapi untuk jauh juga kurang sih AUK. AUK kalau jauh gitu diadu sama SC aja. Tapi kalau maksudnya stabil, nyari stabilnya ya AUK memang. Iya, dapat lagi kill VNG 2, kill tinggal 3 orang pemain dari JK Osaf sekarang. Nah, Declan masih saja bertahan di side B. Kita lihat di sini dia. Untuk giveaway masih berlaku, tapi untuk yang voucher 50.000 karena habis ini yang 10 orang terpilih bakal dikocok nanti di shuffle. Jadi nanti bakal ada 10 nama keluar yang udah mendaftar dan nanti yang 50.000 PB cash atau voucher PB itu bakal diundi setelah finalnya PBL yang ladies. Oke. Okay. Dan itu bakal ditelepon. Tapi kalau untuk yang 10 voucher ini bernilai nominal 20.000 itu hari ini bakal di Okay. Dan kita lihat sekarang udah mulai lagi perkil-kilan. Tinggal 2 orang pemain dari JK Osap. Sisa Kacong sama Mr. Dede ya. Ini dua pemain lamanya. Baik sekali dampaknya dari Secret. Langsung saja di mini post di headshot kepalanya. Dan kita lihat di ini Mr. Dede berhasil lagi 3-1. Membunuh, tapi ditutup oleh bots. Sekarang 3-1 skor ya. Alright, let's move out. Emang bahaya sih. Kayaknya 3-1 tadi skor sebelumnya adalah JK Osaf unggul ya 5-4 ya. Tapi JK Osaf tadi ada di CT, sekarang JK Osaf di CT. Sekarang nampaknya Vers langsung ngaji cepat. Wardana juga berhasil ngebunuh 3 pemain dari tim VNG. Tewas saja. Dan kita lihat baik sekali dari Wardana nampaknya. Kurang responnya dari bots tadi. Dan cepet aja. Habis team wipe dari JK Osaf ini cepet banget pergerakan. Bots ini gak tahu ya, dia kill emang banyak sih. Tapi responnya kurang cepat menurut gua. Mungkin dia nggak pakai
ini kali, mungkin dia juga kaget juga di merah, mungkin steppingnya juga agak berisik juga mungkin. Dari tadi sih sebenarnya, diklaim dari tadi kesusahan di B, tapi dia telat mulu cover juga sebenarnya. Gue rasa responnya emang yang kurang cepat di sini. Dan nampaknya kita lihat. Tapi memang tadi dibuka sama Vers sama Wardana ketika dua pemain tewas duluan, dan sekarang terulang kembali. Vers berhasil ngebunuh dua pemain, dan sekarang Wardana juga berhasil melakukan spam. Apakah terjadi lagi tim web bagi tim JK Osaf di sini? Untuk tim JK Osaf bisa melakukan tim web, dan Declan berhasil. Bot double kill di sini, kita lihat berduel baik sekali Mr. Dede. Dua melawan satu sekarang, bot tersisa sendiri karena tadi sempat fighting di arah side A. Jadi dia agak terhambat pergerakannya sehingga Declan harus tewas. Dan kita lihat di kacung, backstep, dan nampaknya Mr. Dede masih bisa menghalangi jalur VNG dari kemenangan. Udah dikasih tahu juga Mr. Dede tadi kalau bot sudah muncul. Dan ini dua poin lagi, sama-sama nyari dua poin. Siapapun yang mendapatkan dua poin lebih awal, dan itu ada berhak dia dapat satu poin di map yang pertama ya. Betul. Dengan catatan VNG menang dengan 5-3 ya, dia baru dapat satu poin. Kalau 5-4 maka akan masuk ke extra round. Ups, ada spam lagi. Nampaknya sekarang mereka main pressing dari tim profesional VNG. Ya, strategi yang berbeda lagi sekarang. Versnya udah kena hit parah, jadi nggak mau terulang lagi. Kita lihat sekali. Tapi ada Mr. Dede berhasil ngebunuh 1-2 pemain dari tim VNG. Dibalas lagi granat oleh Oscar. Dan apa kayak Monces berhasil di sini. Kita lihat Kacong juga berhasil merefrag serangan dari anak VNG. Dan Declan berhasil dia membunuh Mr. Dede. Menurut gue sih mundur aja sih. Udah mundur. VNG mundur, salah satu side kasih plan itu aja udah. Suara baik banget dari Declan. 4-3, satu poin lagi maka VNG menang satu map. Tapi kalau satu poin lagi didapat oleh JK Osaf, maka akan ada extra round. Dengan catatan, VNG menang 5-4. Itu baru extra round. Tapi kalau misalkan JK Osaf 2 langsung menang 5-4, ya, dia lah yang lolos. Fix menang. Dia yang lolos, dia menang satu poin. Dia menang satu map, ya. Sekarang bakal di press kayaknya. Dicoba lagi, press lagi. Ngira nggak JK Osaf kalau di press lagi? Sabar, masih sabar buat JK Osaf tuh. Maksudnya spamnya tadi bahaya juga. Nyaris terkena satu pemain VG di arah arena yang menjaga di pilar sebelah kanan. Setelah pintu gerbang, kita lihat spam lagi dari anak-anak JK Osaf berhasil. Nampaknya, baik sekali sini bot dapat satu kill, tapi dia untuk kena hit parah dan kacong. Dengan spamnya cukup bagus di sini, dan Declan tersisa. Kita kena hit juga disini. Mr. Dede sama Kacong ini bahaya juga sih, duo dynamic duo mungkin bisa dibilang. Lihat spot ya. Lihat spot yang dianggap orang bakal muncul di situ gitu. Ini namanya apalan-apalan ya. Yep. Spot-spot yang bahkan pala itu segimana, pala itu segimana. Nah, ini dia pala-pala. Tapi emang begini. Sabaran sih. Lebih benar, tepatnya kalau dia sabar ya, dia. Nah. Step dia harusnya udah dengar karena udah di atas. Nah, kan di atas truk. Dan Declan pintar banget mundur dia. Tapi sayang dikejar sekali. Terus pasti. Satu. Baik banget dari sini satu map untuk VNG. Nah, ini kalau map pilihannya JK Osaf, kata lo kan JK Osaf kuat di Sandstorm kan? Iya, kemarin sempat lawan JF dia menang telak. Nah, kalau misalkan ini kalah, ini udah rugi banget buat JK Osaf.